I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse. Okay guys, di sini kita lihat dari nomor 1 ada King Maze. Okay di sini dan King Lanu nomor 2, King Edwin nomor 3 dia duduk sengap di situ. Dan Kenzo nomor 4 dan Gamer nomor 5, King Kuza nomor 6, King Nan nomor 7, King Evos nomor 8, King Arul nomor Arul nombor 9, King Danny nombor 10 sebelah. Apa aku silap sebut nombor? Okay guys, dan di video kali ini kita hanya nak barbar solo. Dua, kita akan bermain dua map, iaitu yang pertama map Bermuda, yang kedua map Macdon ya guys. Okay, dan kita lihat di sini kapal terbang menuju dari mana ke mana. Kita lihat. Okay, dari position sekarang Shark masih tidak turun. Kita lihat dari Maze tidak turun lagi. King Lanun pun tidak turun lagi. King Edwin tidak turun lagi. Kenzo tidak turun lagi. Okay, nampaknya Kenzo telah turun ke arah mana ni? Ke arah pihak ya guys. Dan Joki tidak turun lagi. Gamer telah turun ke arah Platinum. Dan King Kuza telah turun di arah Mil. Dan King Nan telah turun di arah apa ni? Di arah atas Bima Sakti dekat dengan empangan itu kan. Dan King Evos telah turun di Mil ya guys. Dan King Arul turun di Graveyard ke arah Bulse. Dan King Danny sudah berperang bersama King apa ni? Danny sudah mula berperang bersama King Kenzo ya? Oh, King Kenzo ya guys. King Kenzo dapat melarikan diri di situ. Dan King Edwin berada di Clock Tower. Dan dari mana ni? King Duck. Oh, ada juga di pihak ya guys. Dan King Virus berada di di kawasan pihak juga tapi di bawah. Dan Viper berada di berada di Sentosa. Dan King Shark mahu terbang ke arah arah shipyard ya guys. Dan King Raja sedang berenang di dalam laut guys. Apa yang dia buat ni? Apa dia buat guys? Dan Off Toxic ini orang baru kita berada di pihak juga guys. Dan kita lihat di scene di mana mula berperang. King Edwin telah berperang dengan siapa ini? King Kenzo bukan? Siapakah yang sedang berperang dengan Edwin guys? Siapa turun di King Nan telah mati guys. King Nan dan King Evo dan King Danny telah meninggalkan kita guys. Dan di mana lagi? Siapa yang sedang berperang dengan Edwin? Oh itu nampaknya King Duck sedang berperang dengan orang baru kita guys, iaitu Off. Nampaknya King Duck telah hampir kena in di situ. Langsung King Duck menembak Off. Fire langsung membunuh King Duck di situ ya guys, di pihak. Dan di Clock Tower kita belum jumpa siapa yang ada berada di Clock Tower yang berperang bersama Edwin. Okay, King Raja di sini masih berlari ke seorangan. Oh, nampaknya King Joki rupanya yang sedang berperang dengan King Edwin ya guys. Dan kita lihat dari King Maze. King Maze sedang stay di Cape Shipyard nampaknya. Masih aman. Dan King Lanun berada di Bima Sakti Spirit. Dan King Edwin sedang menuju ke masih berada di Clock Tower bersama King Joki ya. Okey, King Joki. Dan Kenzo berada di bawah pihak guys, di kawasan dekat dengan zipline ke arah Mil. Dan Joki masih stay di sini. Dan King Gamers berada di apa ni? Riverside sedang aman nampaknya. Dan King Kuza berada di Riverside juga guys. Nampaknya King Kuza akan bertemu dengan King Gamer kalau dia ke arah belakang tapi dia ke arah depan. King Gamer, okey, King Gamer rasa dia perasan ada musuh di depan, dia berhati-hati di situ. King Kuza langsung menuju ke arah Peak ya guys ataupun Bima Sakti. King Gamer langsung ngedok-ngedok dulu.
Dan kita lihat di sini King Arul. Kira Arul masih berada di Bull C. Dia sedang menuju ke arah Beef Yak. Dan kita lihat ke King Virus sedang ngedok di sini di Piak, guys. Dan King Viper, King Viper berada di Sentosa lagi, guys. Masih aman kerana tiada orang lagi yang di Sentosa melainkan King Viper. Dan kita lihat di sini King Shark. King Shark apa ni? Berada di Bulsi. Oh, rasanya dia nampak King Arul di situ sedang berlari ke arah Ifya, ya nampaknya. Dan King Viper, King gimana ni? King Shark masih mencari posisi untuk mengekill King Arul, guys. Dan kita kembali ke atas semula ke King Maze. Kita lihat King Maze. Okey, King Maze masih berada di ship, ya. Sedang mencari barang itu, kan. Dan kita lihat King Lanun. Nampaknya King Lanun sedang berperang dengan sesiapa ini. Dengan adakah King Virus? Iya, nampaknya King Lanun sedang berperang bersama King Virus. Mana King Virus? King Lanun. Ya, nampaknya King Lanun telah membunuh Virus di situ, guys. Mantap King Lanun. Dan di hadapan ada juga King Virus sedang berperang dengan siapa ini? King Gamer kah? Bukan. King Kuza. Bukan. King mana ni? Nampaknya siapa yang berperang bersama Lanun ini? King Maze bukan. King Edwin naik kereta, anjir. Dan ini, oh ini Joki. King Joki masih berada di Clock Tower, ya, guys. King Gamer, oh King Gamer mahu bertambung. Bukan. Itu rumah lain, guys. King Kuza sudah berada di Piak. King mana ini? Ini King Arul masih berada di Gifia, masih stay di sini. Dan King Lanun, King Lanun berperang dengan siapa ini? Oh, King Lanun berperang dengan orang baru itu, guys. Nampaknya King Lanun telah mengekill. Kita like, guys, like. King Lanun berada di Peak. Nampaknya dia telah, nampaknya King Lanun telah di in oleh Kuza, guys. Nampaknya Kuza datang dengan mengejut di situ, langsung mengekill King Lanunnya, guys. Dan King Kuza telah mengekill sebanyak 3 orang, guys. Minta maaf lah kalau Kaito tidak sempat lihat siapa yang sudah dikill ataupun mengekill, karena bukan seorang dua ini ada di sini. Dan di sini King Gamer menuju ke arah Bima Sakti. Dan King Joki masih berada di Clock Tower, masih ngedok-ngedok, guys, tanpa kill. Nampaknya King Kuza di sini mengekill 3 dan sambil mencari musuh di mana ada, guys. King Arul sedang mengagrip vest di Gifia, ya. Dan King Viper masih ada di Sentosa, di Jabatan Sentosa, untuk terus berlari ke arah Pochino, ya, guys. Dan kita lihat di sini King Shark bertemu dengan siapa ini? Bertemu dengan King Arul, adakah? Iya, nampaknya dia bertemu dengan King Arul. Dan Arul langsung lari naik kereta tapi tidak sempat. Dan King Shark telah menembak keretanya. Dan hampir King Arul terciduk di situ, guys. Dan King Arul mengecas medkitnya semula untuk mahu berlawan dengan King Shark. Dan King Shark tidak berpuas hati membaling bom untuk membedihkan mata si Arul. Tapi tidak pedih, ya, guys. Dan di sini Arul menembak tapi keluar hanya 7 atau 6 sahaja damage yang keluar di situ, guys. Dan King Arul berlari ke arah rumah untuk menyelamatkan diri. Dan di sini kemungkinan King Edwin sedang berlawan dengan King Kuza, guys. Nampaknya King Kuza di sini mengekir sehingga 4 orang, guys. Mantap King Kuza. Dan kita lihat kembali kepada King Arul. Okey, di sini King Arul sedang berlawan bersama King Shark. King Shark. Apa King Shark buat? Oh, nampaknya King Shark berlari untuk mengambil posisi daripada rumah yang bukan. Dia pergi ke mana ni? Oh, dia sedang mencari medkit, ya, guys. Okey, dia sedang mencari medkit dulu. Sedangkan King Arul sedang menunggunya di sini. Dan kita lihat. Okey, King Raja masih berada di Bima Sakti. Kemungkinan King Raja akan bertemu dengan King Gamer, guys. Oh, bukan. King Gamer sudah naik ke atas Bima Sakti. Dan kita lihat di sini King Maze. Okey, King Maze masih ada petition, tidak mengekil orang lagi di sini. Dan kita lihat King Kuza. King Kuza masih stay lagi di Clock Tower, guys.
Dan kita lihat di sini, okay, King Arul lagi masih belum perang lagi dengan apa, King Shark. Okay. Di sini Arul melari menggunakan kendaraan untuk pergi ke arah Shikya, ya guys. Dan kita lihat di sini King Raja. Oh, King Raja sedang terbang, guys. Terbang menuju ke arah mana ini? Kemungkinan dia sedang santai-santai, guys, karena tidak ada musuh di kawasannya. Oh, nampaknya. Adakah King Raja akan bertemu dengan King Gamer? Oh, bukan, guys. Kita lihat King. Oh, nampaknya King Kuza menuju ke arah Bima Sakti, guys. Adakah King Kuza akan bertemu dengan King Raja, guys? Di sini nampaknya King Raja mahu berlari mengambil mobil kereta, ya. Kalau bukan, dia mahu mengambil loot dulu, guys. Dan kita kembali ke King Shark. King Shark di sini berada di Katulistiwa. Sedang, oh, mereka sudah berpecah tadi apa, mahu berlawan bersama King Arul tapi tidak jadi, ya guys. Dan di sini King Arul berada di Katulistiwa. Oh, hampir berjumpa dengan King Shark, guys. Kalau King Arul naik ke atas, nampaknya King Kuza telah mengekil. Siapa itu? King Kuza telah mengekil. Okay, siapa? Telah mengekil Gamer, guys. Oh, Gamer telah dikill oleh King Kuza, ya guys. Dan kita lihat di sini lagi, masih ada 7 orang. King Viper masih selamat lagi, tidak ketemu orang dari tadi, ya guys. Nyawanya pun masih penuh lagi, guys. Dan dia sekarang menuju ke Bima Sakti. Hati-hati, King Viper. Kamu akan bertemu dengan King Kuza, King Viper, di Bima Sakti. Di harapannya King Kuza melalu pergi gas ke depan. Adakah King Kuza sudah tahu di mana position Viper? Oh, nampaknya kemungkinan. Oh, nampaknya King Viper sedang berlawan dengan King Raja, ya? Eh, bukan. Di mana tu? Oh, King Shark, guys. King Viper sedang bertemu dengan King Shark. Tapi, oh, King Arul masih ada di sini. King Kuza. Okey, Kuza masih ada di Bima Sakti, tapi dia tidak perasan, guys. Di bawah situ ada 2 orang sedang berperang, guys. Dan kita lihat King Shark dan King apa tu? Oh, bukan King Raja. King apa tadi? Oi, takkan mati lah. Oh, King Viper telah dimatikan oleh King Shark, guys. Minta maaf, Ketua Ralit tak sempat tengok, guys. Dan di sini King Shark sedang loting dulu. Dan kita kembali ke King Kuza. King Kuza sedang mengedok di atas sini dulu, guys, kerana dia sudah mendapatkan 5 kill, guys. Mantap, guys. Dan kita kembali kepada King Joki. Okey, King Joki setelah keluar ke daripada rumah yang dia kedok daripada tadi, guys. Mana King Joki? Oh, ke mana kamu? Dan kita lihat ke King Maze, guys. King Maze, oh, nampaknya King Maze mahu menuju ke arah Bima Sakti, guys. Nampaknya dia menuju ke arah Bima Sakti akan bertemu bersama King Kuza, guys. Kalau dia naik atas, oh, nampaknya King Kuza telah turun ke bawah. Adakah dia nampak musuh daripada sesiapa? Adakah King Raja? Oh, bukan. King Raja menuju ke arah Clock Tower. Clock Tower nampaknya King Joki, ya? Oh, King Joki akan bertemu dengan King Raja, guys. Nampaknya King Joki telah menembak kereta King Raja tapi tidak kena satu peluru pun. Okey, di situ King Raja melarikan diri daripada King Joki, guys. Hah? Dan kita lihat kembali kepada King Kuza. Okey, King Kuza di sini masih aman. Dan King Maze, okey, dia berada di pihak, guys. Dia mahu mengambil position dulu. Dan kita kembali kepada King Raja. Oh, nampaknya King Raja sedang berperang bersama King Joki, guys. Nampaknya King Joki telah ditembak oleh King Raja, ya guys. Mantap kali di situ. Dan kita langsung kembali kepada King Shark, guys. Okey, King Shark nampaknya akan bertemu, adakah bersama King Kuza? Oh, bukan. King Kuza sudah naik di atas Clock Tower. Clock Tower pula. Di atas tower ini, guys. Dan kita lihat kembali ke King Arul. Oh, King Arul sedang berada di Clock Tower, guys. Longkang Clock Tower arah hangar. Di sini King Arul masih aman. Dan kita kembali ke King Maze. King Maze. Okey, nampaknya King Maze sedang menuju ke arah Clock Tower untuk mengambil safe zone-nya, guys. Dan kita lihat lagi di mana. Kita lihat di Kuza, okey, masih ngedok di sini. Dan King Arul
Okay, dia ambil position dulu untuk apa ya? Untuk dia makan nasi. Oh, nampaknya King Arun, King Kuza ada kaki Kuza perasan King Arun berada di longkang clock tower, guys. Oh, nampaknya tidak perasan, guys. King Kuza tengok belakang, ada Arun. Dan Arun hati-hati, dia depan ada King Kuza. Dan di sini kita lihat lagi King Shark. Oh, kemungkinan King Shark sudah bertemu pertama King Kuza, guys. Dan dia sedang berlari ke arah atas untuk mengambil positionnya kembali. Oh, mengambil season, guys. Dan di sini King Raja. Oh, King Raja bertemu dengan King Arrow, guys. King Miss pula. King Arrow, guys. Okey, nampaknya King Arrow telah ditembak bersama. Bertembak bersama pula. Okay, nampaknya King Raja. Adakah King Arrow bersembunyi di belakang kerusi? Okey, nampaknya King Arrow sedang bersembunyi di belakang kerusi untuk mengambil position. Dan King Raja, adakah apa yang dia sedang buat di luar? Raja, masuk. Bertamulah kamu berdua. Di antara siapa yang akan menjadi ajal, nampaknya King Arul pandai mengambil position untuk membunuh King Raja di situ, ya guys. Okey, like. Itu lupa like, guys. Okey, di sini King Shark ngedong untuk berlawan dengan King Kuza, guys. Kerana King Kuza ada di tower depan dan King Shark ada di tower belakang, guys. Okey, hati-hati korang. Apa itu? Panggil orang ataupun tertembak? Dan kita lihat di sini King Miz. King Miz masih tidak nge-kill orang dan dia sedang mengambil position. Hati-hati King Miz, di depan block tower lagi. Di tower kiri kau ada orang, di tower kanan kau pun ada orang, King Miz. Hati-hati di situ. Dan kita kembali ke King Kuza. Adakah dia sedang melihat seseorang musuh? Okey, dia belum melihat di situ. Dan King Arrow di sini. Oh, nampaknya King Arrow hampir terlihat dia oleh King Kuza. Tapi tidak, King Kuza sedang mencari musuh yang lain. Tidak perasan King Arrow datang dari belakang. Dan King Shark masih berada ngedok di apa tower ini, guys. Dan King Miz adakah dia selamat? Oh, nampaknya King Miz telah berada di bawah tower King Shark, ya guys. Dan King Miz langsung membaling bom untuk membunuh King Shark menggunakan bom. Tapi tidak menjadi, guys. King Shark pandai mengelak dengan menggunakan kakinya, guys. tangan pula. Dan okey, di sini King Miz mahu berperang bersama King Shark, guys. Nampaknya King Shark menembak King Miz di situ. Handset kaitu ngelag sikit dan King Shark hampir tembak mati dan langsung King Shark membunuh King Miz, ya guys. Nampaknya makin mantap. Okey, padu, guys. Dan di sini kita lihat King Arrow bertambung dengan King Kuza, guys. Nampaknya King Kuza hampir mati di situ ditembak oleh King Arrow. Dan kita lihat siapa akan menamatkan. Oh, nampaknya Shirin berlari dulu korang. Daripada Shirin, kita lihat Arrow di sini mengambil position juga untuk berlari kepada Shirin. Kepada pula. Dan hati-hati, di depan ada King Shark sedang. Oh, King Shark nampaknya akan bertemu bersama King Arrow dari belakang. Oh, nampaknya King Arrow telah naik ke atas untuk berperang bersama King Kuza. Nampaknya Arrow telah ditembak oleh King, mana tu? King Shark, eh? Oh, King Shark masih setia di bawah. Tinggal King Kuza dan Arrow. Okey, nampaknya Arrow membaling bom kepada King Kuza. Weh, kena juga, guys. Oh, nampaknya King Kuza tidak perasan di depannya ada King Shark, guys. Dan tinggallah King Shark dan King Arrow, guys. Mereka berdua akan bertarung siapakah akan menjadi keboyahan juara, ya guys. Dan kita lihat di sini, adakah Arrow akan menjadi pemenangnya, guys, ataupun King Kuza, guys. Di sini King Kuza menggunakan MP40 dan langsung MP40-nya membunuh King Arrow, guys. Nampaknya Arrow telah ditembak oleh King Shark di sini, guys. Dan okay, guys, di sini King Shark mendapatkan 4 kill. Mantap. Okay, di sini kita lihat berapa orang dapat tempat pertama, guys. King Shark, kedua King Arrow, ketiga King Kuza, guys. Orang yang kita akan invite tournament. Dan kaitu yang telah invite tournament telah ada di tangga 1, 2, 3, guys. Okey, dan King Miz nombor 4 tidak kill, guys. King Raja kill seorang, nombor 5 King Joki tidak kill. King Viper kill kosong, nombor 7. Ya. Dan King Gamer kosong kill, King Edwin kosong kill di situ, guys. Ini nak kena buang daripada tournament ni, guys. Anjay. Dan nombor 10 King Lanun, guys, telah mendapatkan 3 kill di situ. Dan apa,
orang baru, orang baru, orang baru build kita King Toxic dan mendapatkan satu kill dan duduk di nombor 11 guys. Dan King Kazom duduk di nombor 3 12, 0 kill. King Virus 0 kill. King Dark 1 kill 14. King Denin mendapatkan nombor 15, 0 kill. King Lan, King Nan 16, 0 kill. Dan King Evos 0 kill guys. Okey, nampaknya di sini kita screenshot dulu untuk kita post di grup kita guys. Okey, korang tunggu di game nombor 2 kembali.